Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita ada game ya, kita balik lagi di konten review game guys. Nama gamenya adalah Tiny Fantasy Epic Action Adventure RPG Game. Panjang banget nama gamenya. Dan game ini udah di download 100 ribu kali. Dengan nilai ratingnya dia 3 plus kawan. Dan untuk ukurannya di 125 MB. Dan di sini ulasannya nilainya 4,8 ya dari 19.000 ulasan guys. Kita bisa cek di sini mayoritas player atau gamer itu okay banget gitu ya game ini. Dan kita sambil install. Jadi kalau kalian cocok dengan game ini game buatan dari Mini Dragon. Ya, ini developmentnya Mini Dragon. Dan kalau kalian cocok, kalian langsung klik aja di sini install. Ya, sambil menunggu proses installnya di sini. Ini kita nunggu dulu. Oke. Kita bisa ngelihat untuk trailer atau dalam gamenya, guys. Jadi seperti ini untuk dalam gamenya ya. Nah, peperangannya atau permainannya seperti ini. Overall dari apa namanya? Depannya itu udah lumayan oke ya. Tapi kita nggak tahu juga. Makanya kita coba ya. Nah, di sini udah selesai untuk proses installnya. Jadi biar nggak lama-lama langsung aja kita mainkan. Oke, kita coba dulu guys. Apakah game ini bagus ataukah tidak? Dan ternyata dari 100-an MB itu kita tuh harus unduh lagi, cok. 200 ya. Ah, ini. Jadi bukan cuman ini ya, bukan cuma 120-an MB, tapi kita ada pack atau file tambahannya. Ini lebih besar. Ini 200-an MB. Jadi gue download dulu. Dan buat kalian semua teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu dan di-like dulu channel aku. Ini lagi proses download dulu dan sabar santuy, Tini Fantasti. Oke, di sini sudah selesai. Jadi kita klik memulai alias start. Gue kepo ini gamenya seperti apa, gue kepo. Ntar guys. Nah, di sini guys ya. Untuk apa namanya? Analog joysticknya dia pakai seperti ini. Apa namanya? Tap-tap layar kanan kiri gini ya. Oke, kita disuruh jalan lurus. Nah, di sini nice, main. Nice, main. Oke, jadi neken apa kayak peperangannya juga kita pakai ketukan layar ya. Oke, serangan khusus, guys. Nice, man. Nice combo, guys. Keren, 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 cukup kerennya sebenarnya dari game. Gila rame banget, cuy. Rame banget anjay. Widih. Nice. Rame banget musuhnya anjrit. Mana nih kita? Oke ya. Kita udah menyelesaikan di misi pertama. Oke. Cobalah mendorong tebing. Oke guys. Apa ini kita ini? Oke. Kayak mana nih kita nih guys? Kita kumpulin di sini ya. Nah, kita kumpulin di sini nih. Nice. Dapat potion. Jadi ininya tinggal tap-tap layar kayak gini nih. Kayak gua nih guys, tap-tap layar. Kita jadi ngumpulin peti ini ya. Kita harus mengumpulkan peti ini. Oke, mainannya cukup di tap-tap-tap, cukup nggak terlalu susah kawan. Oke, kita tambah skill jelas. Simple banget kawan. Ini kita masih di level 2 ya. Nah, tuh. Ada efek-efek listriknya dia. Quick shipment. Lumayan sakit rupanya anjir. Nice, man. Tuh kan ada efek-efeknya, coy. Kritik ya, critical. Kita butuh critical kawan. Nipu dia anjir.
Suwe nipu guys. Nah di sini kita bisa roda berputar. Oke, kita dapat apa? Oke, dapat 10 diamond. Cukup lumayan ya. Dan buat teman-teman semua yang mau ikutan, yang mau coba game ini, kalian bisa langsung aja download di Play Store karena gue nggak bisa main lama-lama. Karena kita harus mencoba untuk apa namanya? Untuk dapet ini lagi, guys. Nyari game-game yang lebih keren lagi ya. Oke, jadi thank you banget. Kita lanjut di next review. Bye-bye. Ini game keren banget. Download.